Oke, hai, boleh perkenalkan diri kamu dulu, silahkan. Hai, aku Nadia, aku tuh fashionista. Nama gue Adra, gue komposer. Nama gue Andrew, gue anaknya sporty banget. Dan yang bikin aku perfect, aku juga traveler. Aku fashion blogger iya, fashion vlogger juga iya. Di mana-mana gue bikin lagu, sampai gue bikin genre gue sendiri. Gue punya slogan, palu gasa, apa lu mau, gue bisa. Volley bisa, tenis kecil, basket tiap hari. Asia, iya. Eropa, iya. Afrika, iya. Semua benua, iya. Udah aku datengin. Semua artis Indonesia pasti gak kenal sama gue. Maksudnya, siapa yang gak kenal sama gue? Apalagi om. Menurut kamu, gimana sih cara anak muda mengekspresikan diri mereka? Halo? Kayak aku gitu. Kalau menurut gue itu, melalui seni. Aku mengekspresikan itu semua melalui fashion. Kalau gue lewat olahraga, gue bisa dapat sehat, bisa dapat penampilan juga nih, dapat otot. Gue akan berekspresi untuk menciptakan musik supaya Indonesia punya musik yang keren. Akibat gue. Gue juga bisa berprestasi. Lomba balap karung juara mulu. Gue juga selalu juara nih kalau lomba basket. Aku menginspirasi banyak orang. Ekspresikan aja diri lo, style lo kayak gimana, kayak aku gini, pede men. Gila lah. Oke, di depan kamu kan sudah ada barang-barang nih. Coba boleh kamu pilih salah satu barang yang mengekspresikan kamu. Kamera lah. Ini dong pastinya nih. Yang inilah. Sebagai seorang fashionista dan traveler, kamera ini harus selalu standby. Radidu, radidu. Puter-puter aja, sampai ketemu. Kita puter kanan, puter kiri, sampai ketemu. Ya, itu dia. Misalnya tuh menara Eiffel. Kita foto. Baru nih, udah ketemu nih. Di sini tekniknya. Selfie. Jangan lupa senyum tiga jari. Gimana? Keren kan? Kalau yang saya lihat sebenarnya kamu ini udah pada keren-keren banget ya gayanya. Tapi coba deh lihat kartu-kartu ini. Menurut kamu kayak gimana? Keren banget nih. Iya nih, ini kartunya juga aku banget deh. Keren nih. Bikinnya susah gak? Enggak sama sekali. Kamu bisa datang aja ke My BCA atau semua cabang BCA terdekat. Oh, cabang terdekat di mana? Salah satunya ada nih di My BCA Gandaria City. Gandaria sana. Yuk, ke sana. Berangkat. Ingat ya, untuk dapatin kartu tahapan ekspresi BCA ini, kamu nggak harus ke My BCA. Kamu tinggal datang aja ke cabang BCA terdekat. Kita sekarang lagi ada di My BCA Gandaria City. Mau bikin tahapan ekspresi? BCA. Amen. Penasaran nggak? Penasaran. Selamat datang di My BCA Gandaria City. Ada yang bisa saya bantu? Nah, kamu tinggal masuk tuh ke bilik yang ada di belakang kamu nanti. Baik, Pak Andra, selamat datang di layanan video banking BCA. Dengan senang hati saya bantu pembukaan rekening. Tinggal ikutin aja langkah-langkahnya yang akan dijelaskan langsung oleh customer service BCA. Kamu cuma membutuhkan KTP kamu aja buat bikin kartu keren ini. Dan kamu juga cuma butuh 50.000 untuk setoran awal membuka tahapan ekspresi BCA. Abis itu, kartunya bakal keluar. Biar nggak ribet, tahapan ekspresi BCA ini tidak menggunakan buku tabungan sama sekali, tapi dilengkapi fasilitas internet banking dan mobile banking untuk bertransaksi. Hai guys, hai bro, hai sis, hai semuanya. Kita baru aja bikin tahapan ekspresi BCA. Cuma 15 menit doang bikin emang. Terus sampai situ, sekalinya udah jadi, bisa langsung gue pake. Yoi. Buat engel. Buat bikin. Beren. Beren deh kita. Tahapan ekspresi BCA. Tabungan kamu, ya ekspresi kamu.